Daftar Kisah Chanel dalam episode ini ingin menceritakan tentang pelajaran motivasi hidup dari seekor kupu-kupu. Berikut beberapa filosofi kupu-kupu yang dapat dijadikan motivasi hidup kita dalam menjalani kehidupan. 1. Arti sebuah perjuangan. Sebelum menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, kupu-kupu hanyalah seekor ulat yang mungkin sebagian orang memandangnya sebelah mata, bahkan enggan melihatnya. Namun, setelah melalui proses metamorfosis, yang semula ulat itu berubah menjadi kepompong. Kemudian dalam kurun waktu tertentu, kepompong tersebut berubah menjadi kupu-kupu yang cantik nan elok. Sehingga manusia yang dinobatkan sebagai penyandang gelar kecantikan, yaitu manusia yang disebut wanita, seakan iri dengan tampilan kupu-kupu yang cantik rupawan. Proses metamorfosis yang dilalui kupu-kupu tersebut melambangkan sebuah proses dalam menjalani kehidupan. Bahwa untuk mencapai suatu titik tertentu, kita butuh proses dan butuh apa yang disebut perjuangan. Dalam proses tersebut, setiap orang pasti akan mengalami banyak masa sulit, kepahitan, serta rintangan-rintangan lainnya. Namun jika kita terus berjuang, akan ada titik di mana proses itu membuahkan hasil yang manis. 2. Arti sebuah kesabaran. Bahwa kupu-kupu mengajarkan kepada kita untuk selalu bersikap sabar dalam menjalani hidup. Ada kalanya perasaan lelah dan penat datang ketika proses yang kita jalani tidak mengalami kemajuan. Ketika kita berada pada posisi dan situasi tersebut, hendaknya kita ingat proses metamorfosis kupu-kupu yang tak sebentar. Kupu-kupu itu terus bersabar menanti perubahan wujudnya dari ulat menjadi kepompong, hingga menjadi kupu-kupu yang cantik. Hendaknya kita harus sabar dalam menjalani sebuah proses layaknya kupu-kupu. Semoga filosofi kupu-kupu tersebut menjadi motivasi hidup bagi kita semua dalam menjalani kehidupan. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan video ini. Tunggu dan nantikan kisah-kisah selanjutnya hanya di Daftar Kisah Channel. Salam. Tegur sapa dari Desa Dayakan untuk dunia. Sekian dan terima kasih.